Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asal Santuy, channel lebat bermanfaat. Oke ya, terima kasih buat kalian yang selalu station ya di channel ini. Semoga kalian selalu dalam kesehatan, dilancarkan semua urusannya, dan juga selalu diberkahi semua rezekinya. Oke, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa kepoin channel ini ya, karena di sini banyak sekali video-video seputar game bus simulator Indonesia. Oke sobat busit, seperti yang sudah kalian lihat videonya di awal ya, di video kali ini saya akan mereview dan juga meng-share yaitu codename modul strobo tumpuknya ya. Jadi kalian itu tidak harus pasang strobo ini satu persatu ya sobat busit. Jadi kalian tinggal pilih aja, nanti akan secara otomatis untuk strobonya itu akan menyala di beberapa tempat ya sobat busit. Oke, seperti apa sih codename modul strobo tumpuknya? Kita langsung aja review ya. Di sini kalian masuk aja ke bagian garasi dan kalian klik yang strobo. Dan ini adalah untuk strobo yang nomor 1 ya sobat busit. Caranya kalian klik aja yang bagian depan kaca ini ya. Nanti akan muncul untuk tampilan strobo yang nomor 1 ini seperti ini ya sobat busit. Dan untuk modul strobo yang kedua ini seperti ini sobat busit. Jadi ini agak berbeda ya, agak cepat. Dan untuk yang ketiga yaitu seperti ini sobat busit. Jadi kalian bisa pilih aja salah satu dari jenis-jenis strobonya ya. Ini adalah nomor 4. Untuk nomor 4 seperti ini. Dan yang ini adalah untuk strobo nomor 5 ya sobat busit. Untuk warnanya bisa kalian atur sendiri ya untuk bagian warnanya. Kalau misalkan kalian itu pengen mengubah warnanya, kalian bisa atur sendiri ya sobat busit. Dan ini untuk yang nomor 7 ya, untuk variasi nomor 7 yaitu seperti ini. Jadi kalau misal kalian sudah memasang codename strobo ini, nanti secara otomatis untuk strobonya ini akan menyala di 5 tempat ya. Di sini di depan kaca yang paling bawah ini ada 3. Dan untuk yang bagian topi di atas kaca yang bagian atas itu ada 2 ya sobat busit. Ini ada 5 tempat untuk strobonya. Jadi kalian bisa pilih aja ya untuk jenis modul strobonya ini ada sampai 13 pilihan ya sobat busit. Dan untuk yang nomor 12 ini seperti ini ya. Ini sangat bervariasi ya sobat busit untuk modul strobonya. Ini sangat keren sekali. Jadi kalau kalian misalnya mau download, kalian bisa cek aja ya di kolom deskripsi untuk linknya. Dan untuk cara pemasangan codename-nya itu sama ya sobat busit, seperti kita memasang codename-codename yang lain ya. Untuk caranya saya sudah buatkan ya sobat busit, kalian tinggal cek aja. Oke sobat busit, mungkin itu saja ya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.